Sejak tahun 2015, Nextstep telah hadir membawa warna bagi masyarakat Indonesia. Hadir sebagai platform early stage startup yang membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat Indonesia melalui teknologi yang dihasilkan oleh anak-anak mudanya. Kita akan mulai perjalanan tahun ini melalui kota yang pertama di Surabaya. Jadi ini kita soalnya sama-sama mikir kayak ini ada kesempatan yang sangat baik ya untuk lihat gimana sih startup atau bisnis-bisnis yang sudah ada tapi di era global ini. Maksudnya yang kalau misalkan anak sekarang bilang kekinian ya. Soal smart city, ini yang terjadi. Nyebutin orang sebanyak itu cara gimana? Ya, untuk sekarang ini kami menggunakan sosial media ads. Nah, di tahun 2018, Nextstep hadir dengan format baru, yaitu menghadirkan talent scouting, di mana kita akan datang ke setiap kota di Indonesia untuk mencari bakat-bakat terpendam, di mana anak-anak muda di setiap kota akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di setiap kota dengan aplikasi mobile yang dihasilkan oleh mereka. Gerakan food bank yang mengorganisasi makanan berlebih dari berbagai sumber yang berpotensi terbuang nantinya akan kita donasikan ke masyarakat membutuhkan. Ini adalah online penyedia platform terkait informasi segala khusus tentang Indonesia yang terupdate, transparan dan terpercaya. Dosen Apps, kalau kita ngomong smart city, bahkan dari Polda pun mengeluarkan 650 aplikasi tentang payment button. Kami menemukan problem di mereka. Mereka memiliki masalah di pasar dengan rantainya terlalu panjang dan impor terutama juga di produk susu dan daging sapi.